PJS Bupati Sukabumi Ergani Muhammad meninjau kesiapan logistik Pilkada tahun 2020 di Kecamatan Cisaat dan Sukaraja Selasa 1 Desember 2020. Ergani Muhammad mengatakan sejumlah logistik telah sampai ke setiap kecamatan. Hal itu berdasarkan pantauannya di beberapa kecamatan termasuk Cisaat dan Sukaraja. Selain itu, Ergani Muhammad mengajak semua pihak menjaga komitmen untuk menyukseskan pilkada dengan lancar dan terjaga dari pandemi COVID-19. Perhatian kita semua, bagaimana pilkada ini memberikan rasa nyaman, termasuk menciptakan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Dirinya meminta jajaran KPU dan Bawaslu menjaga kondisi tubuh. Pasalnya, tantangan paling berat dalam pilkada kali ini ialah COVID-19. Pencegahan paling baik untuk saat ini ialah 3M, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV, RCL Info 98 FM melaporkan.